Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tuan Guru yang mohon bertanya tentang Ponpes Az-Zaitun, bagaimana pendapat Tuan Guru tentang Ponpes Az-Zaitun yang bermazhab Soekarno? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, ini masalah tentang orang yang pergi ke kuburan atau mengantarkan jenazah ke kuburan. Bagaimana pendapat Tuan Guru tentang orang-orang Wahabi yang mengantarkan jenazah dengan cara lari? Bahkan kan itu mungkin dia salah penafsiran tentang hadis Nabi yang disuruh untuk menyegerakan mayit. Bagaimana pendapat Tuan Guru tentang itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Az-Zaitun yang sedang hangat di mana-mana, yang sebenarnya sudah ada sejak dulu, dan kalau tidak salah dulu terlarang, nggak tahu bagaimana sejarahnya kok bisa bangkit lagi dari kubur ini pondok ya, dengan ajaran-ajarannya yang kita ketahui miring semua ya dan sangat menyesatkan. Kenapa begitu? Dan yang lebih memprihatinkan lagi, kenapa masih banyak yang mau mengikuti? Subhanallah. Dalam Islam itu Nabi sudah mengatakan man syadza syadza finnar. Dalam hadis yang panjang, yang kira-kira Nabi mengatakan bahwa ikutilah para ulama. Alaikum bil jamaah, ikutilah para ulama itu. Para ulama sepanjang zaman itu ada dan dijaga oleh umat. Dijaga juga oleh ulama-ulama penerusnya. Dan dijaganya ini dijaga tulen sampai sanad-sanad keilmuannya. Nas-nas redaksi ajarannya, ini lengkap. Itu ikuti itu. Dan semua umat sepanjang umat Islam sepanjang zaman mengikuti itu. Makanya dalam syariat ada namanya mazahib, ada namanya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Di seluruh dunia umat Islam, kecuali yang, nah itu kata Nabi kemudian, menasyadza syadza finna. Siapa yang menyimpang dari ini, siapa yang membelot dari ini, jamaah ini, maka dia membelotnya ke api neraka, kata Nabi. Makanya, subhanallah, empat mazhab ini saja, tahu enggak? Para ulama kita mengatakan sebenarnya ada mazhab-mazhab lain, tidak hanya empat. Malah di masa hayat yang empat ini ada loh ulama-ulama yang tidak kalah cerdas daripada yang empat. Begitu kata ulama. Tapi yang lain-lain ini, yang juga dikatakan ada yang lebih cerdas, itu tidak ada penerusnya. Tidak ada yang meneruskan dan menjaga ajarannya. Sehingga terputus sanadnya ke bawah, maka apa kata ulama, ya udah ini jangan diikuti. Ini saja yang diikuti. Kenapa? Karena yang empat ini terpelihara ajarannya sampai detik ini dan sampai kiamat. Sedangkan yang lain, misalnya ada namanya Daud al-Zahiri, Sufyan al-Thawri, ulama-ulama besar semua itu yang juga punya mazhab. Tapi kan kita nggak pernah dengar. Dan ulama melarang kita pakai mazhab. Kenapa? Kata ulama, tahu dari mana itu mazhab mereka? Orang terputus sanadnya di satu masa, nggak ada penerusnya, maka dan tidak dikodifikasikan, tidak dibukukan ajaran-ajarannya, terus tahu dari mana itu ajarannya? Jadi dipertanyakan, maka sudah tidak ada. Adapun yang empat ini, sanadnya jelas, sanadnya jelas. Sementara yang ini, yang lain, sanadnya dari beliau-beliau ke Nabi nyambung, tapi ke bawah putus. Kata ulama apa? Gak usah ikuti, cari aman. Ntar dibilang ajarannya begini, padahal sebenarnya bukan. Tahu dari mana? Sedangkan yang empat ini nyambung ke atas, nyambung pula ke bawah. Sampai ke detik ini tersambung lewat para ulama kita. Aman. Yang artinya kalau kita ikut ini,
sama dengan insya Allah kita juga mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nyambung kita dengan ajaran yang kita ikuti, nyambung sanad keilmunya sampai ke Nabi. Nah ini subhanallah, mazhab Soekarno katanya. Lah, pertama kita nggak pernah mendengar sama sekali Soekarno menyampaikan ajaran-ajaran semacam itu, nggak pernah. Nggak tahu dari mana itu, dia mimpi atau bagaimana, nggak ngerti. Yang kedua, kita nggak tahu Soekarno itu pernah juga yang sifatnya talaqqi, ngaji dengan para ulama, pergi ke Mekah lalu mengaji empat mazhab atau ngaji tafsir dengan sanad yang tersambung sampai Rasulullah, nggak pernah juga kita dengar itu. Sanad ke atas dalam ilmu keislaman loh, sanad ke bawah sama-sama tidak ada. Tiba-tiba ada yang muncul di zaman entah kapan, ini adalah mazhab Soekarno. Aduh, ya kita doakan sajalah semoga disembuhkan oleh Allah dari penyakit jiwa yang menimpanya ya. Man syadda syadda finnar. Semua ajaran seperti yang kita dengar itu, kayak campur laki perempuan, terus khatibnya perempuan, azannya juga perempuan, dan seterusnya, terus salamnya pakai lagu-lagu. Ya Allah, itu kurang piknik aja itu orang sebenarnya. Kalau kita keliling dunia, ya syukur-syukur di Indonesia, mungkin di luar mungkin sudah terputus ya, apa namanya, entah apa, Allah wa'alam. Ya kita doakan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada semua dan menjaga apa namanya iman kita semua. Intinya adalah sanad keilmuan. Nah, ini penting. Al ulama warasatul anbiya. Ulama para pewaris nabi. Apa kata nabi? Ulama tidak mewarisi harta tapi ilmu. Yang namanya warisan itu gimana coba? Misalnya ada orang meninggal, warisannya keturun ke bawah kan? Ke anak, nanti anak ke cucu kan? Cucu terus ke bawah. Kan itu namanya warisan. Gak mungkin warisan itu tiba-tiba lompat ke cucu, anak gak dapat. Loh, kan aneh. Nah, yang namanya warisan turun-temurun. Begitu juga warisan para nabi. Turun-temurun, itulah yang disebut sanad. Jadi, ada sanad keilmuan, ikuti. Tidak ada, tinggalkan dah itu. Ini akibat daripada orang sudah tidak sadar lagi akan pentingnya sanad keilmuan. Masyarakat yang mengikuti Az-Zaitun ini, dia tidak tahu sanad keilmuan. Sanad keilmuan itu apa, nggak tahu. Dan banyak pondok, hati-hati. Yang tidak punya sanad keilmuan itu hati-hati. Harus jelas ilmunya dari siapa. Dari A. A ini juga harus jelas dari siapa. Sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah jelas sampai Nabi, lewat ulama-ulama yang terpercaya dan diakui, ya ikuti, ikuti itu. Jika tidak, seperti pondok Az-Zaitun ini, murni dari sosok imam besarnya itu, entah siapa namanya, dapat dari mana nggak tahu, ngarang-ngarang sendiri, maka itu ditolak. Apa kata Imam Syafi'i? Saya tutup dengan ucapan Imam Syafi'i. Laula hifdzul ilmi bil isnad fi dafatir la khatabat az-zanadiqatu 'ala al-manabir. Kalau sudah sanad keilmuan itu tidak diperhatikan lagi, tidak dijaga lagi, maka hati-hati, siap-siap. Mimbar-mimbar, majelis-majelis ilmu akan dikuasai orang-orang zindiq. Tuh, Imam Syafi'i sudah dulu bilang begitu. Sebagai peringatan, jaga sanad keilmuan. Kalau enggak, orang akan ngomong seenak perutnya. Mereka kenapa percaya diri bermunculan? Karena mereka lihat, orang sudah enggak peduli sanad keilmuan kok, jadi saya akan diterima. Maka dia berani maju. Coba kita semua menjadikan sanad keilmuan sebagai syarat mutlak, enggak akan muncul orang-orang itu. Karena akan ditolak mentah-mentah. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan lagi, tinggal satu ya, terakhir. Tentang orang yang lari-lari. Jadi memang Nabi mengajarkan, menuntun agar bersegera. Bersegera di sini tidak harus lari-lari. Maksudnya bersegera jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda, jangan di nanti akan menyakiti. Dan jangan juga berlari-lari. Kata ulama, seperti dalam kitab Ahkamul Ahkam, jelas bahwa menyegerakan jenazah ini tidak berarti harus berlari-lari. Kenapa? Karena dapat mengakibatkan kerusakan bagi jenazah kalau berlari-lari, lompat-lompat gitu. Kemudian dapat menyakiti. Dan juga ada riwayat dalam Sunan Abi Daud kalau tidak salah, dikatakan bahwa
Ada riwayat mengatakan bahwa para pendahulu kita, para ulama-ulama, para sahabat, ketika mengantar jenazah itu berjalan dengan pelan, tidak yang berlari-lari. Maka menyegerakan di sini perlu dipahami dengan baik, maksudnya jangan menunda-nunda terlalu lama, tetapi segeralah jenazah ini diantar ke kediaman terakhirnya agar dia tenang, ya, tidak menyaksikan tangisan keluarga dan keramaian, kebisingan, itu maksudnya. Bukan kemudian berlari-lari, tidak. Sebagaimana jelas dikatakan oleh, dijelaskan oleh guru-guru kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua umur yang panjang, sehat walafiat, serta husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.